gangole tobotie na gangole bera e kamera tobotue la gangole. Mengenangkan kembali peristiwa, istilah di sini tidak pelot balik dolak kota. Persembahan bini waktu pemotong bini, pembantian bini itu. Apa namanya? Mengisahkan kembali. Mengisahkan kembali. Ya. Peristiwa ini kan kita mengenangkan kembali istilah di sini bilang belok tali dolak kota, belok besi itu kan bini. Istilah hasil mula padi. Oh, jadi kaum perempuan merasakan apa yang dipersembahkan saudari atau kakak perempuan sendiri dipersembahkan untuk ini. Makanya sebelum ada pembantian itu kan istilah ini amat harus bebak tuh, mengenakan sarung atau kebaya atau apa saja di atas leher kami itu. Kan misalkan istilah bel tali lor kota kan di sini bel besi itu kan sebelum pembantian saudari itu besi itu saudara sulunya harus istilah logitowe baru dipotong itu mengisahkan kembali. Oh, baru tadi itu akan penuh penghayat ini ya. Pada video sebelumnya kita menyaksikan bahwa para tetua adat membuat ritual sebelum memotong hewan kurban ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh tua adat dari lingkungan adat Belobesi Koba Soma. Nah, sebelumnya itu alat-alat yang digunakan itu diritualkan. Nah, jika diamati baik-baik di video sebelumnya bahwa tali yang digunakan itu sudah disakralkan. Jika putus, itu berarti sudah melanggarnya haram. Ketika melaksanakan ritual itu tali yang digunakan itu putus, maka sesegera mungkin para tetua adat membuat pemulihan agar ritual ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah kambing dipotong, petugas membelah isi perut dari kambing ini untuk melihat hati yang dari tatanan adat budaya Flores Timur dapat menentukan atau meramalkan hasil dari pertanian yang mereka sudah kerjakan, bahkan sampai pada kesejahteraan para petani itu sendiri. Nah, setelah kambing diolah, maka semua olahan kambing itu akan diritualkan di tempat ini juga. Tempat ini harus didandan atau dihiasi dengan dedaunan dari daun lontar ataupun dari daun kelapa. Kambing yang sudah dipotong diolah, dimasak di dalam bambu, dan setelah itu akan dibagikan kepada semua masyarakat yang hadir. Nah, sebelum dibagi kepada masyarakat, terlebih dahulu para tetua adat atau kepala-kepala suku mendapat bagian khusus yang diletakkan di tanah sambil memberi sesajiannya. Nah, mau tahu makna dari ritual ini? Ikuti terus video ini di part berikutnya. Jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan tekan lonceng agar video selanjutnya kalian dapatkan. Ekamera tobotue.